Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsiati SPD, Kepala MIN 1 Kota Madiun. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan profil MIN 1 Kota Madiun. Untuk itu, marilah kita simak tayangan video profil MIN 1 Kota Madiun. MIN 1 Kota Madiun yang dulu dikenal dengan nama MIN Demangan berada di dua lokasi di Kota Madiun ini. Lokasi 1 yang selanjutnya dinamakan dengan Kampus 1 terletak di Jalan Setinggil nomor 3 Demangan Kota Madiun. Lokasi 2 yang selanjutnya dinamakan dengan Kampus 2 berada di Jalan Salak Tengah Taman Kota Madiun. Walaupun berada di dua lokasi, madrasah ini sangat diminati oleh masyarakat baik di dalam kota maupun di luar Kota Madiun. Terbukti dengan banyaknya siswa MIN 1 Kota Madiun yang sekarang mencapai 1.419 siswa yang terbagi dalam 52 rombongan belajar atau kelas. MIN 1 Kota Madiun memiliki program kelas yaitu kelas unggulan dan kelas reguler. Dua program ini yang bisa melambungkan nama MIN 1 Kota Madiun menjadi madrasah yang berkualitas dan unggul, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, baik itu di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. MIN 1 Kota Madiun juga telah berhasil melaksanakan transformasi di dalam dunia pendidikan. Di sini terbukti adanya digitalisasi di bidang pembelajaran, yaitu penggunaan e-learning di MIN 1 Kota Madiun. Sedangkan produk-produk digital ada dimiliki oleh MIN 1 Kota Madiun ada dua, yaitu LJK Podcast dan Jari Cerdik. LJK Podcast adalah platform MIN 1 yang menyajikan tentang informasi-informasi tidak hanya seputar pendidikan, tetapi juga masalah yang hangat di masyarakat. Jari Cerdik artinya belajar cerdas dan terdidik. Ini adalah platform MIN 1 Kota Madiun yang memuat video-video pembelajaran. Video-video pembelajaran ini sangat diminati tidak hanya oleh siswa MIN 1 tetapi juga masyarakat luas. Ini selaras dengan slogan atau moto madrasah di Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu madrasah yang maju bermutu mendunia. Cukup itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.